Perkenalkan, kami dari kelompok KKN tematik COVID angkatan 72, kelompok T7254S. Kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat hand sanitizer secara baik dan benar. Dan yang kedua adalah cara memakai hand sanitizer dengan baik dan benar. Bahan-bahannya adalah aloe vera, alkohol, dan aroma. Yang pertama, kita campurkan sekitar 100 ml aloe vera. Kemudian alkohol sekitar 60% dari campurannya. Dan yang terakhir adalah aroma. Oke, langsung aja diaduk. Kemudian dipindahkan ke botol hand sanitizer. Hand sanitizer sudah siap, cukup simpel kan? Lanjut ya ke tahap yang kedua. Kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara memakai hand sanitizer secara baik dan benar. Pertama adalah meneteskan hand sanitizer ke telapak tangan. Kemudian meratakannya ke telapak tangan, melakukan gerakan mengunci. Yang ketiga, mengusap ibu jari secara bergantian, kemudian empat jari secara bergantian, kemudian punggung tangan, dan yang terakhir adalah lengan tangan. Dan keringkan selama beberapa menit. Selesai. Sekian video pembuatan hand sanitizer dan cara penggunaan dari kami. Terima kasih telah menonton channel YouTube kami. Dan selamat mencoba. Terima kasih.